Oh, halo guys, balik lagi sama gue Junior di sini. Gue kali ini mau gantiin Haikal untuk ngebawain konten dari Kotak Game, yaitu Hype News Esport. Belum itu, jangan lupa nih buat subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya ya. Terus juga video ini juga di komen nih di bawah. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, Kotak Game lagi ngadain weekly giveaway loh, di mana ada 5 pemenang pada giveaway kali ini. Dengan hadiah berupa voucher belanja Tokopedia totalnya 500.000. Jadi masing-masing akan mendapatkan voucher 100.000. Daripada lama lagi, yuk langsung aja simak pembahasannya. Ya, ada yang pertama, berita dari ranah Dota 2, yaitu dari salah satu pemain dari tim yang menjuarai TI 10 lalu, yakni Team Spirit, yaitu Collab. Collapse diduga menghamili mantan pacarnya, Team Spirit buka suara mengenai hal ini. Beberapa hari kebelakangan ini, dunia Dota 2 sedang digemparkan oleh salah satu pemain profesionalnya yang juga merupakan juara The International 10, yakni Collapse. Collapse sendiri diduga menghamili mantan kekasihnya. Hal ini terungkap ketika sang mantan kekasih mengupload foto dengan bahasa Rusia mengenai hal tersebut. Team Spirit sendiri juga membuka suara mengenai hal ini. Team Spirit mengatakan bahwa mereka akan selalu menjaga privasi dan juga psikologis para pemainnya. Team Spirit sendiri berharap para fans tidak membuat komentar-komentar negatif mengenai hal ini. Berita yang kedua datang dari ranah Mobile Legends. Lord Brand belum terlihat, kalau kata Clover sih, kata orang-orang, ke tim yang butuh gold lane aja. Kabar mengenai mantan gold laner sekaligus kapten Liga Turn Alpha di MPL Indonesia season lalu, yakni Brands, memang belum terdengar. Brands sendiri memang baru saja dilepas oleh Bigetron Alpha untuk MPL Indonesia Season 9 ini. Menurut Clover sendiri, pada live streamingnya, Brands akan berlabuh ke tim yang butuhkan gold laner. Brands kemana? Ya kalau kata orang-orang sih, ke tim yang lagi butuh gold laner aja, kayak Onyx, RBG, atau Geekfam. Siapa ya tim yang lagi butuh gold laner lagi kira-kira? Ucap Clover pada live streaming Nimo TV-nya. Ya, yang ketiga ditanya target di MPL Indonesia Season 9, Hike, lolos cover bracket, plus juara. Ya, Jehuda Jordan semua atau biasa dikenal dengan Hike merupakan pemain dari Aura Fire. Hike sendiri dikenal suka bermain hero-hero unik deh. Jadi kayak Uranus Hyper Carry, terus Hellcart Tank Hyper Carry, Karina Tank, Jungler, dan banyak lagi. Hike sendiri mengatakan bahwa pada target untuk MPL Indonesia Season 9 ini, yakni lolos ke upper bracket di regular season, plus menjadi juara. Kalau kata Hike sih, yang tadi gue bilang, lolos ke upper bracket terus juara MPL Indonesia Season 9, ucap Hike pada channel Aura TV. Yang keempat ada FTV Nimo TV berlanjut hingga MPL. Onyx Esports luncurkan roster MPL Season 9-nya. Ada Bang Vior. Hal ini sesuatu yang mengejutkan. Bagaimana tidak, Onyx Esports Mobile Legends mengumumkan roster untuk MPL Indonesia Season 9-nya. Roster dari Onyx Esports sendiri bisa dikatakan tidak ada perubahan yang berarti. Dan yang mengejutkan adalah adanya Dior yang sebelumnya merupakan talent dari Onyx Esports untuk bermain di MPL Indonesia Season 9 ini. Dior sendiri nampaknya akan menggantikan Drian yang tidak ada dalam roster tersebut. Ya, berita hype yang terakhir. Kemana Drian? Onyx akhirnya bermain tanpa Kage sejak MPL Indonesia Season 3. Kejutan terdapat pada roster Onyx Esports MPL Indonesia Season 9 karena tidak adanya sang kapten, yakni Drian, pada susunan roster dari Onyx Esports untuk MPL Indonesia Season 9. Drian sendiri kabarnya pada season ini memutuskan untuk rehat, tapi masih belum diketahui kejelasan kabarnya. Kabar tidak bermainnya Drian di season ini sendiri juga sudah dikonfirmasi oleh pihak MPL Indonesia. Pihak MPL Indonesia sendiri mengkonfirmasi Drian tidak bermain di akun Instagram resmi mereka dengan membuat postingan Drian out dari roster Onyx. Ya, itulah hype news tentang e-sport yang cukup menggemparkan dalam seminggu ini di ranah kompetitif. Jangan lupa buat kalian like, komen, dan share video ini serta subscribe channelnya dan juga ikutin giveaway-nya. Gue Junior, cabut dulu. Bye-bye!